oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ayyuhal ibad, orang yang mendapatkan keberuntungan mereka adalah orang-orang yang ahli taqwa, dan mereka yang mendapatkan sebuah kebinasaan mereka adalah orang yang mengabaikan akan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka mencari jalan keselamatan melalui Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka tidak mencari keselamatan dengan dunianya. Mereka orang yang bertakwa tidak mencari keselamatan dengan hartanya. Orang yang bertakwa tidak mencari keselamatan dengan pangkat dan jabatannya. Mereka yang bertakwa kepada Allah tidak mencari keselamatan dengan popularitasnya. Mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa tidak mencari keselamatan dari sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang bertakwa, mereka mencari keselamatan yaitu dengan cara bagaimana mereka merenungi isi kandungan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Nabi Muhammad mengatakan di dalam sebuah hadis, man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an adalah imamnya, maka Al-Qur'an akan mengantarkannya ke dalam surga. Wa man ja'alal qur'ana khalfahu, namun siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an adalah di belakangnya, sagahu ilan nar, maka Al-Qur'an akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Dari karena itu ayyuhal ibad, contoh orang yang bertakwa mengambil keselamatan dari Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seperti Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan tentang suratul Asr yang setiap hari mungkin kita dengar, yang setiap saat mungkin kita baca, yang setiap kita solat berjamaah kita mendengar dari bacaan imam suratul Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Salah satu surah yang pendek di dalam Al-Quran ayyuhal ibad, namun seorang yang bertakwa seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, demi Allah, seandainya Allah tidak menurunkan surah Al-Quran selain suratul Asr, maka cukuplah hujjah bagi setiap manusia. Kenapa demikian wahai imam? Karena sesungguhnya di dalam surah Al-Asr tersebut sangat jelas Allah memberitahukan kepada seluruh hamba-hambanya dengan firman-Nya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan kerugian. Yang mengatakan kerugian bukan sebuah perusahaan, yang mengatakan kerugian adalah bukan sebuah organisasi, yang mengatakan kerugian adalah bukan orang yang berkuasa, yang mengatakan kerugian adalah Allahul Jabbarul Gawiyul Matin, yang mengatakan rugi adalah Allah, yang mengatakan rugi adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita akan kembali kepada Allah. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Namun di sini Allah menyambung firman-Nya, mengecualikan ada orang yang tidak mendapatkan kerugian, ada orang yang mendapatkan keberuntungan, ada orang yang mendapatkan kesuksesan. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Empat golongan ini ayyuhal ibad, empat golongan ini adalah cara untuk meraih kesuksesan. Empat macam ini ayyuhal ibad adalah untuk mengeluarkan diri kita dari kerugian, yaitu yang pertama, illal ladzina amanu. Setelah Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, sungguh dalam keadaan rugi, melainkan orang-orang yang beriman.
orang-orang yang beriman, mereka tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Kerugian di sini bukanlah yaitu kerugian materi, bukanlah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak, akan tetapi di sana kerugian yang dimaksud oleh Allah adalah kerugian nantinya di negeri akhirah. Kerugian dunia masih bisa dikejar, namun kerugian akhirah, dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang sangat nyata. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah, orang yang menyatakan keimanan di dalam hatinya, kemudian dia ikrarkan di lisannya, kemudian dia buktikan di dalam setiap anggota tubuhnya. Seandainya iman ada di mata, maka mata jangan pernah memandang rendah orang lain. Seandainya iman ada di mata, jangan sampai mata kita gunakan untuk memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Letakkan iman di telinga kita, jangan mendengar hal yang tidak diridhai Allah. Letakkan iman di lisan kita, jangan menyakiti orang lain dengan lisan kita. Jangan mengucapkan hal yang tidak disenangi Allah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Letakkan keimanan di seluruh batang tubuh kita, sehingga mereka yang beriman adalah mereka yang membenarkan dengan hatinya, mereka yang mengikrarkan dengan lisannya, dan mereka aplikasikan dengan perbuatannya. Illalladzina amanu. Kemudian iman tidak cukup hanya sekedar di sana sebuah yaitu ikrar dari lisan seseorang, tidak cukup hanya sekedar yaitu pembenaran di dalam hati. Wa amilus salihat, mereka yang beramal saleh. Ayuhal ibad, tidak ada bekal yang paling baik kita bawa setelah kematian melainkan amal saleh. Semua harta dunia, semua kesuksesan dunia, semua pekerjaan dunia, semuanya tidak akan pernah kita bawa ke alam kubur kita, melainkan adalah dunia yang kita sumbangkan, melainkan dunia yang kita gunakan untuk amal saleh yang nantinya akan kita petik setelah kita meninggal dunia. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaihna turja'un. Kalian semua akan meninggal dunia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kembalinya seorang hamba kepada Allah, faminhum syagi yun wa sa'id, di antara mereka ada yang mendapatkan kebinasaan dan di antara mereka ada yang mendapatkan keberuntungan. Mereka yang beruntung adalah ahli taqwa. Mereka yang mendapatkan kebinasaan, mereka yang mengabaikan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Illalladzina amanu wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh. Kita yang sekarang, ayuhal ibad, sudah separuh lebih daripada bulan Rajab, yang kita tidak lama lagi akan meninggalkan bulan yang mulia. Amal soleh apa yang sudah kita lakukan di sepanjang bulan Rajab? Amal soleh apa yang telah kita lakukan di sepanjang bulan Rajab? Ahlud dunia, mereka akhir pekan menghitung berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Mereka ahlud dunia, perusahaan-perusahaan besar, mereka menghitung setiap harinya, setiap akhir pekannya, setiap akhir bulannya, kalkulasi bagaimana keuntungan dan pengeluaran yang mereka dapatkan dan mereka keluarkan. Bagaimana orang-orang yang ahli akhirah, bagaimana orang yang ingin menginginkan kebahagiaan negeri akhirah? Jangan sampai kita tidak introspeksi diri. Orang yang benar-benar mengintrospeksi dirinya selama di dunia, hasabahullahu hisaban yasira, orang tersebut akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, mereka yang saling memberikan nasihat, memberikan wasiat dengan kebenaran, begitu juga dengan bagaimana cara bersifat sabar. Kita hidup di dunia tidak lepas dari ujian, kita hidup di dunia tidak lepas dari cobaan. Memang dunia adalah darul ibtila wa darul imtihan,
tempat kita diuji, tempat kita diberikan cobaan. Namun semua itu akan terjawab dengan ilmu, yang mana ilmu mengantarkan kita kepada kesabaran, yang mana ilmu mengantarkan kita untuk mengerti terhadap apa yang dilakukan oleh Allah, terhadap apa yang diberikan oleh Allah, terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka empat golongan inilah yang keluar, yang dikecualikan Allah dari orang yang mendapatkan kerugian dengan dalil Al-Qur'an. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin.